kata wanita. Adakah anda antara mereka yang gemar memilih baju raya yang sedondon dengan pasangan anda? Apa kata kalau kali ini saya ingin kongsikan tips, strategi bagaimana untuk menyuai badan, pakaian untuk pasangan anda tampil menarik dan bergaya, malah potret hari raya yang lain dari tahun yang sudah. Assalamualaikum dan bertemu kembali di Set Wow bersama saya Bunda Inish di Hidurau. Kali ini saya bersama dengan salah seorang Bunda Inish Professional yang sedia berkongsi dan menawarkan khidmat Bunda Inish dan gaya kepada kaum ada malah wanita-wanita di luar saya. Okey, jom bersama saya untuk kenali beliau dengan lebih dekat. Pada kali ini, saya merasa sangat bertuah kerana ditemani oleh Bunda Inish Professional, Encik Rahmat Bahaudin atau dikenali sebagai RB. Apa khabar, Encik Rahmat? Sihat, Alhamdulillah. Saya kena menjemput saya. Ya, terima kasih kerana menerima jemputan saya. Apakah ciri-ciri atau kriteria yang RB lihat pada individu sebelum memberikan khidmat Bunda kepada Bunda? Yang pertamanya, ada dua perkara yang penting. Baju, tak kisah sama ada wanita ataupun lelaki. Yang pertamanya adalah bentuk badan. Dan yang kedua yang kita fokuskan untuk hari ini adalah warna, pemilihan warna. Jadi hari ini kita akan kongsikan macam mana kita nak mengenali bentuk badan dan juga warna melalui kadar analisis. Analisis warna yang betul. Dan pastinya kali ini kita juga ditemani dengan sepasang suami isteri ya, dan anak mereka berusia setahun setengah ya. Jadi kita bukan saja nak menyuap badan sepasang suami isteri ini, tetapi melihat bagaimana kita dapat padankan untuk anak mereka sekali supaya lebih menarik dan tampil gaya pada hari raya nanti. Okey, jom kita dapat juga ya. Untuk pilihan baju sedondon raya, kita sebenarnya ada pilihan yang pelbagai. Dan ini adalah salah satu cara. Yang pertama kita dah buat tadi dalam ukuran bentuk badan untuk pasangan dan juga analisa warna. Mengetahui tanda yang sesuai untuk tone kulit pasangan kita. Saya pilih baju yang lebih nampak klasik dan sesuai dengan saya pilih. Tradisional. Memandangkan bentuk badan yang piramid atau segitiga. Jadi saya memilih untuk nampak biasa saja ukurannya. Tidak terlalu kecil ataupun tidak fit untuk ukuran. Maklum sekarang ni kita dah banyak fashion ataupun design yang lebih kepada ukuran. Ini ikut pada bentuk badan ini. Kalau tidak mahu ditonjolkan, jadi kita pilih yang sesuai. Okey, Ardi, untuk Puan Nurin, sekarang saya bisa bentuk badan beliau dan saya dapati bahawa beliau mempunyai bentuk badan yang agak straight lah, ataupun lurus ya, dalam senaya lurus. Jadi untuk teknik yang sesuai bila kita mempunyai bentuk badan yang lurus adalah menggunakan baju kebaya seperti ini agar ia menunjukkan ada sedikit lengkuk di bahagian pinggang. Beliau boleh memilih untuk berbaju buruk tetapi agak kelihatan dulu sangatlah. Ya, jadi kita lihat tapi menarik kan di pagi raya dan tentunya ini bukan salah satu teknik yang anda boleh aplikasikan bila memilih baju raya nanti. Thank you.
Okey, terima kasih Abi dan segala perkongsian pada kali ini dan tentunya ini manfaat kepada penonton di luar sana untuk pagi hari raya nanti. Okey, jangan lupa selah-selahkan wow anda bersama saya Bunda Image Amy Ibrahim di episod yang akan datang. Jumpa lagi. Bye!